Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membagikan cara mengembalikan akun COC yang dikaitkan lewat Supercell ID milik akun orang lain dengan modus Supercell ID. Pertama, kalian harus rubah dulu bahasanya ke dalam bahasa Inggris. Kedua, di screenshot profil kalian, dan harus diingat kode akun kalian ini. Setelah itu buka akun COC kalian yang lain, kemudian laporkan akun COC kalian yang hilang yang dikaitkan ke akun milik orang lain. Klik akun. Setelah itu kontak as. Kalian bisa mengikuti cara-cara yang udah saya lakukan. Nah, ini chat-chat saya. Kalian bisa tiru. Nah, dan ingat, ini kalian masukkan tag profil punya kalian, nama kalian, nama akun, TH berapa, kliennya apa, penyebab hilangnya akun COC kalian. Kalau saya, disebabkan oleh akun saya dikaitkan ke Supercell ID tapi menggunakan Gmail orang lain. Nanti sekitar 1x24 jam akan dapat balasan dari Supercell ID. Nah, jangan lupa screenshot tadi diupload juga di sini untuk membuktikan bahwa itu benar akun kalian. Setelah itu kalian disuruh memasukkan email mana yang mau kalian kaitkan ke Supercell ID. Dan kemudian setelah kalian melakukan chat tadi dengan Supercell ID, kalian login tapi tanpa Supercell ID. Nah, klik pengaturan di sini, pojok kiri atas, pilih Google Play Sign. Nanti akun COC mana yang hilang tadi . Nah, setelah itu masukkan email baru kalian yang mau dikaitkan ke Supercell ID tadi. Klik login. Beres. Kalau ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ya. Thank you.